Pak. Ada yang perlu saya perbaiki, Pak. Adi Mas, saya nggak bisa bekerja sama dengan Anda. Karena saya ingin mempertahankan kerjasama saya dengan partner lama saya. Apa? Permisi, Pak. Tamu Bapak sudah datang. Suruh langsung masuk aja. Baik, Pak. Bu, silahkan masuk. Jadi maaf aja, Mas. Keputusan. Jadi maaf, Adimas. Keputusan saya sudah final. Saya akan tetap bekerjasama dengan perusahaan Pak Setia. Pak, saya bisa memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan Bapak. Pak Dimas, masalah bisnis bukan masalah uang aja. Tapi yang penting, masalah itikad baik dan kepercayaan. Jadi maaf, saya nggak percaya sama seorang laki-laki yang tega membuang istrinya yang sedang hamil darah dagingnya sendiri dan merebut semua harta. Saya nggak tahu Bapak dapat cerita dari mana. Tapi yang Bapak katakan semuanya tidak benar, Pak. Dengar ya, Pak Dimas. Sampai kapan saya nggak sudi bekerja sama seorang laki-laki seperti Anda. Jadi sekarang tinggalkan ruangan ini. Silakan duduk. Iya, Pak Andika. Iya, silakan, ayo. Iya, terima kasih. Aisyah, ayo. Gimana? Sehat-sehat? Iya, Pak. Alhamdulillah, sehat. Bapak, gimana? Sehat-sehat. Aisyah? Perusahaan saya ini berkembang berkat bantuan Papa kamu. Tanpa campur tangannya, perusahaan ini tidak akan bisa maju dan berkembang seperti ini. Jadi, sudah saatnya saya melakukan sesuatu terhadap putrinya. Pak Setia, sudah siapkan kontraknya kan? Iya, kontraknya sudah ada, Pak. Oh. Ini, Pak, mohon dicek. Barangkali mungkin ada revisi dari Pak Andika. Semuanya sudah beres. Berarti saya tinggal tanda tangan saja ya. Boleh bisa pinjam di mana? Sudah dicek lagi, Pak. Sudah rapi semua. Oh iya, iya Pak. Iya, maaf, Pak. Ya, ini Pak. Pak Andika, terima kasih banyak. Selamat sekali. Ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Pasti, Pak.
saya akan menjamin itu. Terima kasih sekali, Pak. Sama-sama. Kalau gitu, maaf mengganggu waktunya, Pak. Biarkan saya pulang sama Aisyah, biar saya menyiapkan semua konsepnya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih, Pak. Aisyah, gue tuh masih heran. Gue pikir Pak Andika bakal batalin kerjasama seperti investor yang lain. Ternyata malah tanda-tanda terang yang baru. Itu tandanya kita lagi ditolong sama Allah, Mas. Allah tahu kita lagi kesusahan. Betul juga ya. Enak ya, peluk-pelukan. Kamu gak usah takut, Aisa. Aku bukannya mau nabrak kamu. Aku cuma mau kasih kesempatan biar lebih mesra lagi sama pasangan haram kamu ini. Mas, mas. Pukul. Udah yuk. Mau pukul. Udah. Setia, kita ini di negara hukum. Kamu mau saya penjarain? Nanti yang jagain Aisyah siapa? Mas Setia, udah yuk kita pulang aja. Ngapain? Anggap-anggap gak penting. Yuk. Keterlaluan kamu, Aisyah. Ternyata sekarang kamu benar-benar sudah berubah. Jangan pikir aku akan diam aja atas semua tindakan. Aku akan laporin kamu ke polisi. Mas, kamu tega banget sama aku, Mas. Jangan. Aku udah minta maaf sama kamu. Mas, jangan laporin aku ke polisi. Dimas, tunggu. Tunggu, Dimas. Kamu lihat apa yang Mama bawa. Ini bayi kamu, Dimas. Anakku. Aslinya Aisyah dan Dimas.